Kedua keluarga besar dari kedua keluarga Nanten, kedua keluarga besar dari Bapak Maspar selaku Sahibul Hajat pada pagi yang berbahagia ini, dan keluarga besar dari Bapak Tifrizal dari pihak calon pengantin laki-laki yang berkenan hadir pada saat berbahagia ini. Seterusnya para alim ulama, kepribadai, pemuka masyarakat, pemuka adat di lingkungan desa Dusun Tua Pelang dan sekitarnya, serta Lembang Sari Lima dan sekitarnya yang berkenan hadir pada saat yang mulia ini. Terkhusus kepada para undangan, para tamu ataupun para jemputan, yang mana gelar dan jabatannya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sebentar lagi insya Allah akan kita tunaikan ijab dan kabul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jemaah padanya bernama Arfi Wiriswandana bin Juprizan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga pernikahan mereka berdua menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana syarat dan rukun nikah, yang pertama adanya kedua calon pengantin. Dari pihak calon pengantin laki-laki bernama Arfi Wiriswandana bin Juprizal. Tempat tanggal lahir Lirik 31 Juli 1996. Dan dari pihak calon pengantin perempuan bernama Fiona Monica Putri binti Maspar. Tempat tanggal lahir Ilhin 25 Maret 1996. Secara syariah, dan yang kedua orang tua kita Pak Mas Rianto MR. Kebetulan kami misalkan, namun kami semua yang hadir di sini menjadi saksi umum dalam pernikahan itu dengan Allah, dan bahan kita kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu mutlak bagi Allah, maka minta kepada Allah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim.
izinkan kau Bapak nikahkan dengan Arfi Wiriswandana, dengan Arfi Wiriswandana bin Juprizal, bin Juprizal dengan mas kawinnya, dengan mas kawinnya 1 gram logam mulia tunai, 1 gram sebentuk 1 gram mulia tunai, logam mulia, logam mulia tunai. Baik, alhamdulillah izin didapati. Kan tadi balik jalan kaki nanti, tapi jadi balik menggendong daripada corona. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni usikum wa nafsi bittaqwallah insyaallah. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح واصلا بين الأناب وفاصلا بين الحلال والحرام فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوأد عليه أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء فليس مني وقال أيضا أقوت الحلال عند الله أقوال ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Menikahkan engkau dengan anak kandungku Fiona, menikah putri dengan mas kawinnya sebentuk 1 gram emas tunai. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Barakallahu lana wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakum fi al-khair wa usasati akadihuma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira wa lijami'il mu'minin wal mu'minat warhamhumin. Allahumma bi rahmatika wa munika putri bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alif bainahuma kama alafta baina adam wa hawa wa alafta baina yusuf wa sulayha wa alif bainahuma kama alafta rabbana wa tub alayna ya allah Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat. Pada hari ini Jumat, tanggal 4 Februari 2022, saya Arfi Wiriswandana bin Juprizal berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan memperoleh istri saya bernama Fiona Monica Putri binti Mas Pat dengan baik, wasarobil makruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap kami sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan tidak memperdulikan atau lebih. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih.
dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 dengan riwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama memberikan kuasa untuk menerima uang riwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Indragiri Hulu, 4 Februari 2022. Atas nama Kiweri Suandana. Kau kanan. Kiri. Kalau kanan itu jeruk, bukan jeruk. Thank you.
Dalam acara sudah